Bikers, ketemu lagi dengan Noe dari indonesiancraft.com. Kali ini gue dapat kesempatan untuk menjajal nih rem terbaru dari Elite, sebuah produsen brake pads atau braking system terkenal yang sudah mendunia. Kali ini kita akan mencoba untuk memasangnya penggunaan harian dengan menggunakan Yamaha R15. Kali ini kita menggunakan salah satu model standar yang untuk digunakan harian, yaitu model EM049 untuk rem depan R15 dan EM105 untuk rem belakang. Selain itu, Elite juga memiliki tipe yang khusus maximum performance, guys, dengan standar New Cap, yaitu sebuah lisensi yang mengatur sistem pengereman untuk maximum performance. Jadi buat lo pakai balap, mem, ya. Jadi yuk kita lihat aja apakah ini langsung plug and play untuk dipakai harian, untuk dipakai di Yamaha R15. Yuk kita simak penggantiannya berikut. Berikut perbandingan antara brake pad Elite yang baru dengan pad yang lama. Kalau dari segi profil sih memang fuel sempurna, perfect, sama. Nah, tinggal ketebalannya nih yang bekas. Nah, ini ketebalannya baru nih. Ini berarti sudah dijamin untuk kesulitan pemasangan, dipastikan tidak ada. Dijamin langsung plug and play itu. Benar-benar ngeplug sama. Ya. Tinggal kita nanti buktikan lifetime-nya Elite apakah benar-benar bagus pemakaiannya, modulation-nya maupun power brake-nya itu terasa, taste-nya sangat enak atau tidak, nanti kita lihat aja. Kita komparasiin profilnya, guys. Kembali kita lihat, ini profilnya dengan OM ya. Ini benar-benar sama juga, dipastikan sama. Yang satu lagi juga bisa kita lihat sama. Jadi tidak akan ada mendapatkan kesulitan dalam pemasangan ini. Kita buktikan. Ya, pemasangan yang sangat cepat dan singkat. Perfectly fix, plug and play. Jadi, Anda nggak usah ragu untuk menggunakan rem Elite ini. Karena selain berkualitas dan sangat mudah untuk dipakai. Masak sendiri juga bisa. Oke? Jumpa lagi nanti kembali dalam liputan selanjutnya. Review selanjutnya akan lebih keren. Saya Noe dari indonesiancraft.com. Come on out. Bye.